Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, masih bersama channel Bunga Novita. Kali ini saya akan mencoba servis DPD yang selalu no disk atau tidak bisa membaca disk. Sekarang kita coba, kita tes terlebih dahulu sebelum kita bongkar. Ternyata di sini disknya tidak mau berputar, jadi disknya tidak terbaca. Kita coba keluar dan kita masukkan. Ternyata masih juga tidak mau berputar. Oke, langsung saja saya akan mencoba memeriksa bagian pemutar disknya atau yang disebut dinamo. Ternyata dinamonya tidak naik atau tidak ngangkat, yang disebabkan motor tersebut tidak berputar. Ternyata di bagian motor ini yang menyebabkan disknya tidak naik atau tidak terangkat. Sekarang saya akan mencoba menggantinya dengan yang baru. Saya akan copot terlebih dahulu disk yang sudah lemah, tenaganya sudah berkurang. Motor inilah yang saya akan coba ganti. Terlebih dahulu saya akan mencopot baut yang menempel pada motor tersebut. Saya akan buka terlebih dahulu bautnya satu persatu. Copot kabelnya menggunakan sordel. Inilah motor yang sudah saya copot dan saya akan ganti menggunakan motor yang baru. Saya akan pasang kembali. Pasang bautnya. Setelah pemasangan baut selesai, kita pasang kembali kabelnya menggunakan sordel. Kita rapikan kabelnya kembali.
Sekarang kita coba kembali apakah sudah bagus atau belum. Saya akan mencoba kembali. Tak tes menggunakan CD. Ternyata CD-nya sudah mau berputar, sudah mau loading. Ternyata motor inilah penyebabnya sehingga bis tidak mau berputar. Sekarang sudah normal. Saya coba keluarkan dan saya masukkan apakah benar-benar sudah normal. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali dengan tutorial-tutorial selanjutnya, masih bersama channel Bunga Novita. Terima kasih.